warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Rabbil alamin wa bihi ala umur wa din wa alihi segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya, kasih sayangnya beliau beri, Allah memberi kita banyak nikmat, di antaranya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Muhalis. Kemudian salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati Ustazah Sinagawa selaku Dansil yaitu Komandan Fasil Hadis. Kemudian yang kami hormati pula Ustazah Mahsuna selaku Reviver dalam acara Muhalis ini. Dan yang kami sayangi seluruh rekan-rekan sahabat yang terlibat dalam acara Muhalis ini dan peserta Muhalis. Marilah kita mulai acara Muhalis ini dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustazah Mahsuna dengan mengharapkan ridha dari Allah. Kepada Ustazah Mahsuna kami persilakan. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa fala hadiyalah syahadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabi finnari wa adzabi qabri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di siang hari ini, pagi menjelang siang, kita semua diberi kelancaran oleh Allah dalam jumpa Muhalis. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillah. Syukran jazakillah khair Ustazah Mahsuna untuk doa. Setelah sebelum kita mulai acaranya, kita mulai setorannya, saya akan bacakan peraturannya dulu ya. Peraturan pertama, mohon ditulis nama dan hot ID-nya ya. Kemudian, peserta wajib menyetorkan hafalan hadis sesuai yang sudah ditentukan oleh moderator. Kemudian, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom selama acara berlangsung. Ya, jadi mohon tetap bersabar di dalam Zoom. Kemudian pada saat penyetoran, mohon kamera dalam keadaan menyala, menghadap kepada kamera, dan mic-nya di-onin ya, dinyalakan. Untuk peserta yang lain yang tidak setoran, mohon di-mute mic-nya ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman. Setelah acara kita diharapkan mengisi kuisi dan terakhir mengisi testimoni. Baik, kita langsung saja saya akan panggil peserta mulai dari level 1 ya. Level 1 level 1 untuk kali ini kita setoran dari hadis nomor
nomor 11 sampai nomor 15. Baik, untuk yang pertama Ukti Vita, selanjutnya Ukti Sri bersiap-siap ya. Untuk Ukti Vita hadis nomor 11. Oke, baik. Kepada Ukti Vita dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 11 bab imaniyat, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 12. Alhamdulillah. Untuk udah ada koreksi ya, bagus. Masya Allah, udah bagus. Wafi barakallah Ustazah, jazakillah khair. Selanjutnya Sri, silakan. Ukti Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sri. Tentang kita tinggal mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, mu'ndi sayyaun idza qabatu nyaku min ahli dunia. Sebentar, saya ulangi. Ya, apa-apa. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qulullahu ta'ala, ma'li'aqabatu yahu min ahli dunia. Semua ikhtasabahu ilal jannata. Ulang lagi gak apa-apa. Ya. Ya Allahu ta'ala, mali abdil mu'mini indi jaya'un idha qabatu min. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia senang dan bersabar kecuali surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umi Sri menghayati benar ya hadis ini ya. Setelah pengulangan
tadi sempat in di harusnya dua panjang dikit saja. Yeah. Terus di akhir Umi ya, ilal jannatu. Tadi dengarnya jannata. Iya. Yeah. Ya, selebihnya sudah bagus ya, tetap semangat ya. Menghayati hadis sampai ini ya. Ya, alhamdulillah berarti kita diberi hati yang mudah tersentuh, itu bagus itu termasuk ya. Itu untuk Umi Sri, mohon maaf, alhamdulillah, barakallah. Ya, sama-sama. Masya Allah, Umi Sri, saya ikut terharu, sangat menjiwai. Hadisnya mengena banget ya. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran kalau mengalami hal demikian. Baik, selanjutnya Ukti Rahmawati. Sudah siap Ukti Rahmawati? Insyaallah. Ukti Rahmawati. Iya, insyaallah. Ya. Ke-14 ya Ukti ya. Silakan Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahma SA 611039. Hadis nomor 14 bab muamalat tentang kemudahan dan kemurahan dalam jual beli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ashtara wa idza qatada. Allah yang artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1934. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk Ukti Rahmawati, masya Allah, tidak ada koreksi ya, sudah bagus. Alhamdulillah, barokallahu fiik. Masya Allah, udah mutkin ya hafalannya. Ini ada saya lihat dari partisipan ini ada Ukti Anjani. Ini masuk ke level 1 atau 2? Satu boleh. Oh. Satu boleh, dua boleh. Ya, boleh dicoba. Baik, Ukti Anjani. Akan hadir nomor 12. Nomor berapa? Kurang kedengaran. Nomor 12. Nomor Anjani 12, ya. 12. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Hadis nomor 12 bab ibadah keutamaan bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatru al-iman." Al-imani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Muslim nomor 328. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Neng Anjani, walaupun tadi rada tetap aja disebutnya udah lancar ya, alhamdulillah udah bagus, gak ada koreksi. Alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah. Ya. Wafik barakallah. Masya Allah. Subhanallah ya, seperti biasanya Ukti Anjani lancar. Karena untuk level 1 ini tidak banyak, kita lanjut ke level 2 saja. Iya. Yeah. Baik, untuk yang di peserta level 2. Ukti Novida. Sudah siap Ukti Novida? Alhamdulillah siap. Desa kelar saja Ukti Novida. Hadis nomor 40 ya. 40. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Lydia bersiap-siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Umi Nafidah, ketemu lagi kita. Iya, Ustazah. Mudah-mudahan lancar. Hadis nomor 40, Bab Mu'asyarah, tentang etika memberi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusallimu shogiru alal kabiri wal maru alal qaidi wal qalilu alal kathiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan untuk dan rombongan sedikit kepada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari nomor lupa Ustazah hadis riwayatnya. Yeah. 5763. Oh ya, hadis riwayat Bukhari nomor 5763. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Umi Novida lancar nih ya. Udah lancar nih, pasti sering ikut menghalis ini. Alhamdulillah. Kalau nomornya lupa namanya nomor ya, ke gejlok 1-2 aja udah wajar, itu mah hal yang wajar kalau saya bilang. Kalau mengingat nomor beda dengan mengingat kata. Kalau kata kita tahu nggak ada huruf ini pasti bacanya ini gitu ya kalau dalam bahasa. Tapi kalau nomor udah nggak apa-apa. Hitungnya udah lancar. Ya sekalian lancar ya, alhamdulillah ya. Enggak ada, tidak ada koreksi ya, hanya nomor doang tadi ya. Iya. Ya sekalian tetap semangat untuk Umi Nafidah. Iya. Alhamdulillah barakallah. Barakallah. Masyaallah Umi Nafidah, Umi Nafidah lancar ya. Selanjutnya Ufti Lidiawati, hadis nomor 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 39, Bab Mu'amalah Infak Seorang Istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat al-mar'atu min kasbi zawjiha anu ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri menafkahkan atau bersedekah dari harta hasil suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya separuh pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1924. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah lancar. Tidak ada koreksi. Barakallahu fiik. Untuk Neng Lydia, alhamdulillah ini masih muda semangat. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ufti Santi, hadis nomor 38. Silakan Ufti Santi. Maaf Umi, saya daftarnya hadis level 1. Oh, begitu. Ya. Yeah. Di sini tertulisnya level 2, Afan ya. Oh, iya. Berarti yang level 2 hanya 2 orang. Berarti kita kembali ke level 1 ya. Iya. Yeah. Baik. Karena masih cukup waktu, kita kembali ke level 1, Ustazah Mahsunah. Iya, yeah, boleh. 11 sampai 15. Ufti Santi duluan ya. Untuk hadis putaran nomor kedua, berapa Umi? Hadis nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan ingin murojaah hadis nomor 14. Hadis yeah. nomor 14 bab muamalah, kemudahan dan kemurahan dalam jual beli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roh rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Bukhari. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1934. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk Neng Santi lancar ya, tidak ada koreksi. Alhamdulillah, barakallah. Barakallahu fiik Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Wan. Masya Allah, lancar. Selanjutnya, afan. Selanjutnya Usti Vita, hadis nomor 13. Usti Sri bersiap-siap ya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nomor 3 bab akhlak 13. Nggih, nomor 13 afan. Nomor 13 bab akhlak, balasan bagi yang ditinggal mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ma li'abdil mu'mini 'indi jaza'un idza qabattu sufiyatu min ahli dunya summa ihtasabahu ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar, kecuali syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5944. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ukti Vita, alhamdulillah lancar ya. Sedikit di pertama. Tadi sepertinya tidak ada panjang ya, qulu wahu. Kalau di situ kan ada wawunya, berarti kan dua ketuk harusnya ya, qulu wahu. Oh, apaan. Tadi kan langsung ya, ya qulu wahu. Cepet, ya. Karena mungkin saking lancarnya ya. Astagfirullah. Tapi Masya Allah betul, bagus ya, tidak ada koreksi, hanya sedikit tadi itu. Karena saking lancarnya tadi ya. Mohon maaf, alhamdulillah barakallah. Wafi barakallah Ustazah, jazakillah khair. Ustazah Afwan. Ya. Tadi Afwan, tadi saya mendengarnya idza qawfatu sufiyatu. Harusnya bukannya sufiyahu ya. Sufiyahu. Iya, yeah, sufiyahu. Oh, iya. Tadi terdengarnya ini sufiyatu ya. Ya, kayaknya begitu. Lidia, makasih. Oh. Saya alhamdulillah banyak yang dengar berarti. Lidahnya ya. Ya, bersyukur alhamdulillah ada yang dengar. Ya, mohon maaf. Apaan Ustazah? Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya, Usti Vita lancar. Selanjutnya Usti Sri, hadis nomor 15. Silakan Usti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koran hadis nomor 15. Hadis nomor 15 bab mu'asarah, tentang empat wanita dinikahi. All Rasulullah salatung hakul mar'i li arba'in ada liha sabiha wali jamali hakul bidatid dini taribat yadak
Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4700. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya banyak salahnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Umi Sri tadi sempat terputus ya. Mudah-mudahan ada yang dengar yang lain. Ada di tengah itu sempat terputus kalau di HP saya ya. Oh ya. Pada tungka ka. Tadi terdengarnya h ya. Tungka. Ya, tungka karena kaf di situ kaf kan. Ya. Tungka hulka. Yang lain mungkin ada yang mendengar? Pendengar karena ada yang terputus dari di saya. Tapi saya hanya mendengar yang ada yang kurang pas tuh di situ, yang lain sudah enggak ada rasanya. Saya ulang. Iya, iya boleh diulang. Kami bisa dibuka. Hadis nomor 15 bab mu'asyarah. Ya. Empat hal wanita dinikahi. Qala Rasulullah alaihi wasallam. Tumrahul mar'atu li arba'in. Lima liha wali jawaliha sabiha wali jamaliha wali tiniha fatfar hidratitini taribat yajak. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, empat hal wanita dinikahi karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4700. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa artinya. Ya, karena kan mau memperbaiki yang ini. Kalau artinya tadi nggak masalah. Ya. Diinin lagi. Sampai saya bawa ke kuping ya. Untuk wali hasabiha tadi sempat kurang ya, tapi udah. Terus yang terakhir. Di situ kan yadaka atau yadak, berarti kan panjang ya. Tadi sebenarnya yadak gitu kan? Karena di situ jalannya ada alifnya. Yadaka atau yadak. Ya, terima kasih. Untuk Umi Sri ya, alhamdulillah barokallah. Halo. Masya Allah, Umi Sri. Selanjutnya, Ufti Rahmawati, hadis nomor 11. Silakan Ufti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 11. Bab imaniyat, tentang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar. Sedikit di la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Kayak kalau yang pertama kan yuhibba, di akhir ma yuhibbu. Nah, tadi
hibah terdengarnya wujud ya. Itu saja. Yang lain sudah banyak sedikit ya. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Itu saja untuk Umi Rohmawati. Yang lain sudah bagus, lancar, alhamdulillah. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Selanjutnya Ukti Anjani hadis ke-15, hadis nomor 15. Silakan Ustaz. Nomor 15 bab muasyarah. 4 alasan wanita dinikahi. Qala Rasulullah sallallahu tunkahul mar'atu li arba'in. Lima liha wa li has. Dari ada Rasulullah serta orang empat wanita dinikahi karena empat hal. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4700. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Neng Anjani sudah bagus, hanya sedikit li arba'in. Banyak tidak panjang ya. Tadi terdengarnya li arba'in. Li arba'in. Li arba'in. Ya, gitu. Itu saja, yang lain sudah bagus. Alhamdulillah barakallah, tetap semangat. Insyaallah. Jazakillah khair ustazah. Masya Allah, Masya Allah, Ufi Anjani ya, sudah lancar. Selanjutnya Ufi Santi, hadis nomor 12. Silakan Ufi Santi. Jazakillah Umi Deanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Muroja'ah, hadis nomor 14. 14 ya Umi. Oh, 12. Hadis nomor 12. Oh ya. Hadis nomor 12 bab ibadah. Hadis nomor 12 bab ibadah bersuci bagian dari iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul imani." Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci adalah setengah dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 328. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Neng Santi, alhamdulillah bagus, tidak ada koreksi. Barakallah. Barakallahu fi ustazah, jazakillah khairan katiron. Amin. Insya Allah ya, Ufi Santi sekali lagi lancar, tuntas. Baik, kita lanjut ke level 2. Siap-siap Ufti Novida dan Ufti Lidiawati. Ufti Novida sudah siap? Ufti Novida? Ya, sudah. Bismillah. Nomor 36 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Iya. Novida SHA 4231159, Muroja'ah hadis nomor 36. Hadis nomor 36 bab imaniyat tentang penghuni neraka terbanyak. Tidak terdengarnya, apa di saya doang apa di yang lain? Diulang Umi Novida, coba diulang. Putus.
Terputus. Tidak terdengar. Sekali lagi, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 36 bab imaniyat tentang penghuni neraka terbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aktsaru ahlisan furna. Aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena wanita sering mengingkari. Hadis riwayat Bukhari nomor 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat untuk Umi Novida di hadis nomor 36. Uritun naro fa'idha aktaru. Faiza aktaru ahliha an-nisa'u. Iya, ahliha an-nisa'u atau ahlihan nisa'u. Yakfurun. Ya, ahlihan nisa'u tadi yang. Iya, susahnya butnya ya. Ahlihan nisa'u. Ya, ahlihan nisa'u. Atau ahliha an-nisa'u. Iya. Tetap semangat ya. Tidak bosan-bosan ya, dan jangan putus semangat, tetap semangat ya, untuk menghafal ya. Karena bagaimanapun pasti ada pahala. Itu yang diharapkan kita kan gitu. Biasa kalau kita belajar tetap pasti dapat pahala, insya Allah dapat pahala itu. Jangan ini ya, tetap apalagi alhamdulillah kita sudah tua, masih diberi kesempatan, masih diberi kesempatan belajar, masih diberi kesempatan hidup, itu kan yang harus kita syukuri. Yes. Sehingga kita masih mau belajar. Kan ada orang tua yang udahlah gitu kan. Alhamdulillah kita masih ketemu di sini di tempat belajar ya. Yes, untuk Umi Nafida tetap semangat. Alhamdulillah barakallah. Wa fiki barakallah. Jazakan kasiran ustazah. Masyaallah ya Umi Nafida, semangatnya luar biasa. Selanjutnya Uti Lidiawati hadis nomor 38. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 38 bab akhlak. Keutamaan memberi nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lam tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidaklah menafkahkan suatu nafkah kecuali kamu akan diberi. Sesungguhnya kamu tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan maksud mengharap wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 50. Masya Allah, lancar sekali ya. Tidak ada koreksi, bagus. Barakallahu fiik untuk Ufti Lidia. Wa fi barakallahu sada jazakil khair. Wa jazakil khairan. Masya Allah, ini usil dia nih ya, selalu tuntas, lancar. Tuntas. Baik ustazah, ini untuk setoran hafalannya sudah selesai, kita lanjut ke setoran bebas. Jadi kita beri kesempatan untuk peserta yang mau setoran bebas. Boleh, silakan siapa yang mau duluan. Mau setoran saya. Hadis nomor berapa? Saya ustazah, ya, boleh? Saya. Iya, Iya. Ufan baru mau mulai setoran hadis 101, ustazah. Sudah lama saya tidak setoran. Baru mau mulai setoran lagi ini ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Afwan ustazah, waktu saya mau belajar mengamalkan ilmu dari ustazah Ella,
yang waktu itu katanya diambil dari periwayat yang pertamanya ya, Ustazah. Ya, jadi membacanya dari periwayat yang pertamanya. Gitu. Oh, gitu. Hadis sana yang pakai itu. Oh, gitu. Ah, enggak, saya enggak pakai itu. Apa dari hadis sana? Dari periwayat pertama dari dari Utsman, dari sahabat Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 101, bab iman, mati dalam iman. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa mata mati wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dakhala jannata, niscaya dia akan masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala jannata, barang siapa yang meninggal sedang bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain. Riwayat Imam Muslim nomor 38. Alhamdulillah, ini mah mungkin ya. Alhamdulillah tidak ada koreksi, untuk tetap semangat untuk menghafal. Saya sampai malu ini. Saya sampai malu. Ukti Lidianya begitu lancar. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Allahumma amin. Wa fiik barakallahu sada. Jazakil khair. Jazakil khair. Lanjut, Neng. Mbak Tiviana yang setoran bebas itu katanya, Ustazah. Iya, Neng TV. Bolak-balik, Ustazah. Selanjutnya silakan Ufi yang lain yang mau coba setoran bebas. Silakan Neng Tiviana. Hadis berapa, Neng? Hadis 38. Hadis 38. Oh ya. Ya, boleh. Ya, silakan Ufi. Hadis Tiviana, setoran nomor 38, bab akhlak, keutamaan memberi nafkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allahi fi famim ro'atika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidaklah kamu dengan mengharap kecuali kamu akan diberi pahala masuk sesuatu yang kamu suapkan mulutmu. Diulang lagi. Dengan tanya balik. Tadi kebalik. Langsung mah kebalik itu. Coba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan nafaqatan tabtaghi biha wajah Allahi ila ma ujirta 'alaiha. Nah, ma-nya yang di depan enggak ada. Illa ujirta. Oh, illa ujirta ma lalu itu atika. Iya, betul itu. Ya, itu ya. Alhamdulillah lancar ya, udah Neng TV ya, tetap semangat. Ini mah aktif, alhamdulillah. Senang saya kalau yang masih muda-muda gitu pada aktif. Ya kan, kalau yang muda biasanya sibuk ngejar dunia, ini mah biasanya menjelang 40-an ya, 40-an itu mulai alhamdulillah mulai memikirkan kejarlah duniamu. Ya. Alhamdulillah senang kalau ngelihat yang muda-muda itu. Kalau yang tua-tua mah udah wajar.
Semangat. Diviana. Ya, silakan ada lagi yang mau setoran bebas, masih ada waktu. Masih 15 menit. Kemudiannya Usti mau coba hadis nomor 37. Ya, silakan. Ya, silakan, Ma. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Hadis nomor 37 bab ibadah keutamaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man maramadona imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 36. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Anjani, koreksi ya. Alhamdulillah, barokallah. Masya Allah, lancar ya. Selanjutnya ada lagi yang mau setoran bebas, silakan. Saya boleh. Ya, saya Uti. Ya, boleh, boleh. Lianda. Ya, silakan, silakan. Mau hadis nomor berapa? Nomor berapa hadis? Hadis nomor 12. Ya. 12, ya, silakan. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja mohon bimbingannya. Novida SH 4231159. Murojaah hadis nomor 12 bab akhlak tentang keutamaan bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallama at-tuhuru satrul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 328. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mah hampir mumtaz 90 kalau dinilai ya. Salah di mana saja. Sedikit-sedikit aja. Di sini, kalau bismillahirrahmanirrahim, walaupun cepet-cepetan, tetap jangan bismillahirrahmanirrahim. Terkadang seperti itu ya. Padahal itu harus dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk bacaan hadisnya, hanya di tok aja. Karena tok itu kol-kolah kan, sapo. Kan sal berarti mantul. Oh, di kol-kolah dulu ya. Atrol. Atuhuru sapo rul imani. Kalau bacaannya... Yeah. 99. Kurang sedikit satu. Karena hanya dimantul saja itu. Ya lain sudah bagus, sudah lancar. Di hadis riwayat tadi juga 328 sudah pas. Iya, untuk Umi Novida tetap semangat. Alhamdulillah, barokallah. Piki barokallah, jazakallahu khairan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustina Fida ya, masya Allah. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau coba, silakan. Saya mau coba baca hadis nomor 16. Ya, silakan. Umi Sri. Ya. Ya, Bunda Sri. Nomor berapa? 16. 16. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri 00658 setoran nomor 16. Hadis nomor 16 bab imaniyat tentang haramnya menghina dan merendahkan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru layang zuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin yang zuru
ila kulubikum ba'a malikum. Artinya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4651. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Umi Sri lancar ya. Mumtaz. Ini kebanyakan gini nih. Kalau membaca angka dalam bahasa Indonesia ini ya. Ya. Gak apa ya. Ya. Sedikit melenceng. Kalau misalnya SHA 0 apa kosong? Ayo jawab. Kosong. Kalau kosong itu nggak ada ya. Kosong kan nggak ada. Iya. Iya kan sebenarnya kalau angka itu dibacanya misalkan 09 bukan 09 karena kalau kosong itu nggak ada. Empty kosong. Kalau 00 gitu kan? Ya makanya kalau SHA jangan 0 ya. Menyebutkan 0852 bukan 0 lah, ini yang salah kaprah. Tapi sudah menjadi lumrah, sudah menjadi lumrah. Ya, balik lagi untuk Umi Sri bacaannya tadi tidak ada koreksi ya, sudah mumtaz, sudah bagus. Alhamdulillah barakallah. Masya Allah ya, Umi Sri masya Allah lancar. Selanjutnya Ufi siapa lagi yang mau setoran? Pilih dia. Silakan. Kalau sudah tidak ada, apa kita tutup? Belum mengajarkan kuis. Pilih dia. Oh ya boleh. Silakan ada lagi. Maaf di sini. Untuk sahabat nanti link-nya akan di-share. Alhamdulillah kita sudah sampai di kepada Ustazah Mahsunah, kami mohon bimbingan doanya untuk doa penutup dan mudah-mudahan Allah berkahi secara hari ini. Silakan Ustazah. Ya, alhamdulillah. Untuk solihat semuanya, saya khususnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal mereview khususnya. Kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Yang benar hanyalah milik Allah. Kami mohon maaf. Diukur dengan doa Robitah ya. Allahumma innaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihil qulub. Qadi di'amakas ala mahabbati. Wal taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasik Allahumma rabitaha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladhi la yahbu wa syrah suduraha bifaizil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahbiha bi ma'rifatik wa amitsha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir allahumma amin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Ustazah untuk penutupnya dan untuk kesediaannya mereview kami semua di sini. Baik teman-teman, kita tutup
acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa teman-teman silakan mengisi link kuisinya. Mohon untuk tidak lupa mengisi testimoninya ya. Ya, ya.